Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, setelah memiliki 5 kantor perwakilan di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU membuka kantor perwakilan di Kota Bandung yang meliputi wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kepala Kanwil 3 KPPU di Kota Bandung pun menyatakan pihaknya menghadapi tantangan ekonomi global, maksud kami ekonomi digital yang sedang berkembang terutama di ketiga wilayah tersebut. Pangsa perekonomian Jawa Barat yang mencapai 14% dari nasional dan pendapatan asli daerah yang mencapai setidaknya 20 triliun diharapkan tidak hanya dinikmati para pelaku usaha yang besar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil 3 KPPU di Kota Bandung, Aru Armando. Menurutnya KPPU akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, masifnya pertumbuhan e-commerce juga menjadi tantangan KPPU saat ini. Kedepankan tetap hadir di wilayah Bandung atau Jawa Barat ini adalah untuk melakukan aktivasi kebijakan atau aktivasi kebijakan di wilayah kerjakan terutama provinsi Jawa Barat. Kita mengetahui bahwa Jawa Barat ini kalau kita melihat dari secara nasional ini mencapai sekitar 14% ekonomi nasional dengan PAD sekitar kurang lebih 20 triliun ya. Ini adalah jumlah PAD yang sangat besar, APBN-nya juga cukup besar, pertumbuhan ekonominya juga cukup besar. Nah, harapannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak dinikmati oleh sekitar atau pelaku usaha besar saja. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini dinamika ekonomi luar biasa, apalagi melihat setidaknya dalam setahun ada 30 kasus yang diputuskan oleh KPPU. Hal tersebut menandakan keadilan ekonomi harus menjadi sebuah hal yang menjadi nilai positif di Jawa Barat. Jawa Barat pun menjadi penting untuk diawasi KPPU karena pergerakan ekonominya yang luar biasa, yaitu 5,6%. Dirinya pun mengharapkan keadilan sosial yang merata dan dinamika ekonomi Jawa Barat tidak kacau gara-gara persaingan usaha yang dipengaruhi kartel. Ya, mudah-mudahan dinamikanya tidak datang gara-gara persaingan usaha kartel yang menyengsarakan ujungnya kepada rakyat. Saya kira titipan saya itu harus menjadi atensi KPPU di Jawa Barat untuk isu nasional. Saya kira itu mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling adil dari sisi persaingan usaha dan ekonomi. Pada bulan puasa ini, untuk mengatasi permasalahan terutama dalam hal tingginya harga sembako, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasinya dengan mengadakan operasi pasar. Salah satunya pada komoditas bawang putih yang harganya sempat melambung. Mengatasi hal tersebut, Gubernur meminta masyarakat tidak panic buying ataupun menimbun sembako. Jika ada pihak-pihak yang menyebabkan kenaikan harga yang merugikan masyarakat kecil, pasti dikaji oleh KPPU. Budi Hartati, Bandung TV.